Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Asmiranda cerita pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Jonas Ripano. Selama 7 tahun menikah, Asmiranda dan Jonas Ripano mengaku jarang berantem besar. Berantem pernahlah, tapi gak besar. Belakangan ini, intensitas berantem jarang dan bahkan tidak pernah sampai besar, kata Jonas Ripano yang ditemani Asmiranda dalam channel YouTube Rio Motret. Asmiranda menilai bahwa 2 tahun awal pernikahan dengan Jonas sering berantem bagi mereka. Pertengkaran itu hal yang wajar karena masih dalam proses adaptasi. Karena kami berdua berbeda, jadi wajar kalau berantem. Banyak hal kecil kok, begini sih adaptasi lumayan. Setelah tahun ketiga, mikir kok hal kecil jadi sesuatu yang besar dan kita anggap gak penting, ucap Asmiranda. Sekarang malah hampir tidak pernah berantem, tambahnya. Asmiranda menegaskan, selama 7 tahun dengan Jonas, ia tidak pernah cemburu. Sebab ia tahu kalau yang sayang sama suaminya hanya dia seorang. Aku gak pernah cemburu. Aku pikir dia pulang masih ke rumah. Aku mikir gak perlu cemburu. Kalau lawan mainnya Jonas perempuan harus mesra, yaitu konsekuensi pekerjaan, jelasnya. Lebih lanjut, Asmiranda mengatakan kalau beberapa bulan belakangan ini ia dan Jonas hanya berantem kecil soal hobi sang suami. Paling sindir-sindir aja kalau aku gak suka, ujar Asmiranda. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.